Penjelasan sang pembuat patung malah mojokin Anis, senjata makan tua. Nulis Nina Nur. Masalah pembongkaran patung bambu di Bundaran HI bukannya meredah, malah makin hangat. Patung yang dulu jadi kebanggaan Anis malah sekarang jadi bahan tertawaan dan cemoohan publik. Orang waras pasti menyayangkan dana 550 juta terbuang jadi sampah hanya dalam beberapa bulan saja. Coba kalau bikin pasar sembako murah, sudah menolong berapa banyak ribu warga Jakarta yang tidak mampu. Atau, jika 550 juta adalah sebuah investasi, maka dalam setahun mestinya juga bisa menghasilkan profit yang sekian persen, bukan? Lah, ini jadi sampah. Dilansir dari kompas.com, kemarin sore menayangkan artikel berita yang isinya pernyataan dari seniman pembuat patung, yaitu dari Joko Avianto. Penjelasan ini mungkin dimaksud untuk melindungi dirinya dari bully para netizen plus 62. Namun, bukannya menambah ringan cemoohan terhadap Anis, penjelasan Joko ini malah makin membuka borok buat Anis. Joko mengatakan daya tahan karyanya tergantung pada lokasi dan lingkungan. Katanya, kalau di kota lain lebih panjang umurnya dibanding dengan Jakarta yang kualitas udaranya buruk. Juga mengungkap bahwa patung bambu itu rencananya memang hanya untuk jangka waktu 6 bulan. Penjelasan ini memang bikin geram. Karena di media sosial, para netizen membandingkan patung bambu Anis dengan sebuah karya patung yang juga dari bambu di Bali. Konon, patung di Bali itu hanya menghabiskan biaya sekitar 25 jutaan dan sampai sekarang masih awet. 25 juta rupiah dengan 550 juta itu sangat jauh. Oleh sebab itu, wajarlah kalau penjelasan dari Joko Avianto di Kompas malah jadi tambahan amunisi buat para netizen yang mengkritik Anis. Penjelasan dari seniman pembuat patung itu seakan hanya ngeles. Namun saya tidak menyalahkan si seniman. Saya lebih mengkritik Anis. Sudah banyak pengalaman hasil kerjanya yang mubazir, pengecatan separator jalan jadi warna-warni, lalu waring kali hitam, dan sekarang patung bambu. Yang disayangkan adalah biayanya yang begitu besar. Manfaatnya hampir tidak ada kecuali buat foto-foto sesaat, dan sekarang malah jadi sampah. Sampah seharga 550 juta. Lagian, sudah tahu kualitas udara jelek, Greenpeace sudah mengingatkan sejak tahun lalu, kenapa tidak diperbaiki juga oleh Anis.